Dina perayaan tahun baru Imlek, patali marga di lelewak wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat, tembong macet poe Sabtu berang. Samaleta kayaan teh geus karandapan ti Jalan Setiabudi Bandung, anu ngajug-jug ka Lembang tepi ka 5 km. Pikeun ngukulan macet di lelewak wisata, petugas ngalarapkeun rekayasa jalur kalawan sistem buka tutup jalur. Nya kawas kitu kayaan patali marga di Jalan Raya Lembang, Kabupaten Bandung Barat poe Sabtu berang. Tina panitenan ti luhur, kendaraan wisatawan ukur bisa ngalangsam 10 tepi ka 20 km per jamna. Eta kayaan macet teh geus karandapan ti saprak Jalan Setiabudi Bandung anu ngajug-jug ka Lembang sapanjang 5 km. Petugas polisi ti Satlantas Polres Cimahi ngalarapkeun sistem buka tutup jalur jero 10 menit bikin ngungkulan gegekna kendaraan wisatawan anu aya di Lembang. Dianti balukar ngajauhna jumlah kendaraan di nararaga perayaan tahun baru Imlek, eta kayaan teh balukar yana kendaraan wisatawan anu parkir di napuh jalan lantaran lahan parkir tempat wisata Lembang geus overload. Yang kami pantau sampai saat ini kebanyakan dari luar kota Bandung, khususnya dari Jakarta, dari arah Subang juga banyak. Pada intinya ini karena destinasi yang cukup populer di Jawa Barat. Kendaraan wisatawan anu karereanana plat nomor Jabodetabek tur bus pariwisata teh dierong karendapan tepi kaprean tahun baru Imlek lekasan. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.